Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami muliakan, adik-adik yang kami sayangi, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara mengaji rukyah, mendoakan semua para donatur dan kita semua agar sehat, menyembuhkan penyakit dan mencegah semua penyakit, dan juga santunan jamaah yatim dan ibu-ibu. Sebelumnya kita membaca Fatihah untuk yang meninggal dunia, yaitu keluarga para donatur. Bila hadirin Nabi Mustafa Muhammad SAW, almarhum Bapak Haji Muhammad Thoyyib, almarhum Haji Muhammad Thoyyib, almarhum Haji Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Thalib, Bapak Haji Muhammad Ikrom, Ibu Haji Ani Latifah, Ibu Haji Rudi Fitri Andreni, Ibu Haji Asia, Ibu Nur Hasanah, Ibu Haji Sunipa, Bapak Haji Rofiq. Kemudian keluarga Bapak Haji Kajiman, almarhum Bapak Soekarno, Ibu Kustiana, Bapak Karto Diharjo, Bapak Yakya Budinem, Budinem Bunoni, Bapak Haji Artos sekeluarga Sunan Ampel, almarhum Bapak Suwardi, Ibu Supakmi, Bapak Sanan Suprapto, Bu Siti Kulsum, almarhumah Ananda Arini. Kemudian dari Ibu Minu sekeluarga almarhum Bapak Kartono, dari Ibu Kulot Ibu Haja Luki untuk Bapak Haji Sumari, almarhum Bapak Haji Abayai Abdulaziz Beningani, Abah Haji Ali Hasim, Ibu Haja Siti Wahidiyah, Romo Yai Paye, Bunyai Fatona, Abah Yai Muhammad, Abah Yai Ali, Bunyai Bidat, Wa Muslimin Wa Muslimat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Fatihah yang kedua untuk kula panjenengan kang rawuh, semua para donatur sepasuruan dan se-Indonesia, agar yang sehat dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Mencegah segala penyakit. Yang sakit segera sehat total di ruqyah. Kemudian Mbak Iren dan Mbak Konita segera penyamomongan. Mudah-mudahan segera penyamomongan putranya Bapak Haji Sunarto. Kemudian yang sakit kita ruqyah Bapak Heri dari Jakarta, Kepolisian Jakarta, Bapak Heri, mudah-mudahan penyakit sarafnya segera sehat total. Amin. Amin. Sekarang lebih seger tapi tinggal kakinya harus segera sehat total. Dan juga kita ruqyah Ibu Ajan ini, Ibu Ajan ini dari Krian, mudah-mudahan penyakit tumornya segera dibersihkan sama Gusti Allah sehat total. Allahumma amin. Juga doa barakah selamat agar semua para donatur di hari ini sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, derajat dunia akhirat, anak cucu sangat soleh solehah. Dan itu kiriman doa yang sugeng Bapak Haji Ansori sekerat asli sekeluarga dari Sultan Agung Ibu Nani, Bapak Nur Dato Yudho, Ibu Dwi Nur Rayuni, kemudian Nemila menantunya Yai Sufyan dan Gus Haris, Ibu Haja Luki keluarga, Ibu Haja Luki Jerakan Kerdus keluarga Mugulor, Bapak Sista Mbak Butan, PT Duta Bangsa Sukorejo, Bapak Haji Sutadianto keluarga, mudah-mudahan perusahaannya tambah barokah sukses, Bapak Haji Sunarto keluarga,
ibu minum selarga bukul permen lainnya, ibu Raja Jurkam Sinar Selarga, Pergu, ibu Sanusi dan Bapak Mat Ibu Mat, dari Sunan Ampel, Bapak Haji Arto yang di atas selarga, bukul permen, Buni Istiaro, Bapak Didi, kemudian dari Tembok, Bapak Haji Sakari, Bu Haja Farida keluarga, dari Malang, Ibu Haja Emis keluarga, Tunggu Mas Bulan Purnama, Vila Robuk dan Storak, di Jogja yaitu Ibu Haja Isnaini, Mas Rehan, Mas Javier, kemudian Abah Haji Toni keluarga, Bu Endang, Bu Haja Endang keluarga, dari Malang, Bapak Irwan, dari Bali keluarga, kemudian dari Probolinggo, dari Probolinggo, Mbak Evi keluarga atau Bapak Gustomi sekeluarga. Dari Sidoarjo, Bapak Sunjan atau Ibu Nur keluarga. Dari Jogja, Bapak Wahyudi. Dari Jogja, Bapak Wahyudi, Eyang Afi, Eyang Joko, Tante Dina, Tante Dani, Tante Esti, Om Anto, kemudian Om Adi, keluarga Eyang Afi. Dari Jakarta, Bapak Saiful sekeluarga. Dari kemudian Tuku Roti Elisa, Tuku Roti Elisa Bugulot, Roti Zakia Bakuncen, kemudian Tuku Roti Rian Tambahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, wa ma anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabi wa ma'aduhu an ma yataqab. Bismillahirrahmanirrahim. Idaja
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asfi sedaya para donatur. Allahumma asfi sedaya para jamaah. Ya Allah, jauhkanlah para jamaah dan donatur dari segala penyakit. Allahumma asfi Bapak Heri dari Jakarta. Allahumma asfi Bapak Heri dari Jakarta. Allahumma asfi Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saraf Bapak Heri dari Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saraf Bapak Heri dari Jakarta. Allahumma asfi Ibu Hajah ini dari Kriyat. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Hajah ini dari Kriyat. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Hajah ini dari Kriyat. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit jamaah dan donatur. Ibu-ibu sekarang berdoa dalam hati masing-masing, berdoa bahasa Indonesia, tadi sudah bahasa Arab. Yasinnya sudah rebut dan saya ngaji di rumah baca Yasin dan lain-lain sudah. Sudah panjang 30 juz sudah saya ngaji di rumah. Kita kerugiannya bacanya yang singkat-singkat itu, karena kita sudah di rumah sudah tahlil Yasin 30 juz nih, kata berkali-kali. Itu juga rupiah saya pribadi untuk jamaah dan donatur. Jadi doa tidak semuanya dipamerkan di ibu-ibu. Masa kita, masa saya subuh ngaji pamer ibu-ibu, asal balik pamerkan tidak ya. Saya ngaji ya Bu Musida, Bu En, saya ngaji ya tidak bisa dipamerkan. Ini kan kita ringkas bukan pamer, bukti ya. Maka kita sekarang membaca doa dalam hati masing-masing bahasa Indonesia. Tadi sudah bahasa Arab. Ibu-ibu meminta dijauhkan dari segala penyakit. Ya, dan anak cucunya sukses dan cucunya agenda. Berdoa dalam hati dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu Mustafa.